Tapi kalau misalnya dompet lagi kekeringan gimana tuh? Enggak ada duit ya, gitu. Viewer kalau aku tuh. Yang mau lewat bayar dulu gitu, aku sih gitu. Tak segatin biasanya, viewer tak segatin biasanya. Berarti berasa kalo kayak gak... preman pengkolan. Pangkolan apa pengkolan sih? Pengkolan kayaknya ya. Preman pensiun aku dulu. Aku dulu preman pensiun terus reinkarnasi jadi kucing, makanya masih ke bawah sifatnya. Dulu sebelum aku reinkarnasi jadi kucing tuh, aku adalah seorang preman pensiun di Lebak Bulus dulu aku tuh. Oh, di Lebak Bulus. Bulus terus di Cikampe, Ciledug ya kan, di Tegal gitu. Terus aku mate. Ciledug, Ciledug itu tempatnya bisa meleduk gitu kan, makanya namanya Ciledug gitu. Iya, makanya Ciledug tuh kalau enggak lucu meleduk di situ pokoknya. Oh, ngeri, jangan-jangan ke isekai gara-gara di situ ya, temanku ya. Iya, itu sembarangan terus mati di situ. Ngeri. Kucing aku makanya. Kok bisa sembarangan, gak ada kamar mandi kan di situ? Gak ada WC. Enak di pasir sih sebenarnya. Enak di pasir. Astaga. Iya. Berarti sebelum ke isekai tetap itu ya sebagai kucing berarti ya. Loh. Tadi ceritanya gimana sih? Gimana? Kalau kau udah lupa sih. Gimana sih baru cerita? Masa udah lupa? Aku kalau cerita apa gitu terus lupa, aku biasa. Ingatan kucing biasa. Paman Guru. Yes. Paman Guru nih kan konsepnya kucing Rusia ya, yang iya kan, enggak salah kan? Oh iya. Kenapa bisa nyasar itu apa namanya, nyasar di itu tadi di Ciledug ya? Kok bisa nyasar di Ciledug itu, gimana ceritanya kucing Rusia? Lah itu hanyalah sebuah karangan belaka yang dapat saya karang dalam waktu berapa detik. Tapi kan Tira kan butuh alasan gitu kan. Tira kan mendengarkan tuh sambil mencerna, sambil buat tanya-tanya. Oh, bisa. Kamu percaya sama kata-kata saya ternyata ya. Kan Tira kan orangnya percaya sama Paman Kuro. Gimana sih Paman Kuro? Jangan kianatin kepercayaannya Tira dong. Aku tuh kalau cerita-cerita panjang gitu ujung-ujungnya pasti aku kasih. Tapi enggak tahu deh, aku cuma ngarang gitu. Biasanya aku gitu sebenarnya. Kalau Paman Kuro dulu kalau pas zaman-zaman masih SD SMP tuh kalau pulang dijemput naik sepeda atau jalan kaki atau apa? Naik sapi terus main suling aku. Tut gitu. Masa sih? Beneran naik sapi terus pakai suling? Beneran? Enggak. Aku Krishna tuh kayak naik sapi. Iya. Paman Kuro tahu sendiri Pira orangnya percayaan loh. Pira tuh percaya. Baru mikir bah gimana naik sapi terus kesel buat beli yang lain gitu. Oh. Atau kamu mobilnya serat, beli mobil lagi, mobilnya tadi tuh kamu jual ke orang, nah duitnya dibalikin ke aku gitu, bisa kayak gitu. Pokoknya uangnya tuh diputer-puter sampai balik lagi ke aku dari sumber yang lain gitu. Biar kamu bersih, biar kamu bersih, uangmu tuh uang bersih gitu. Cara metafora sih kayak gitu, emang metaforanya kan kayak gitu, cuci uang, membersihkan uang kamu dari manapun. Polos sekali diriku. Oke, Pira mengerti. Mantap. Uang gelap ya itu berarti hitungannya ya. Nah, itu. Aku bahkan masih SMP udah tahu. Ih, padahal dari tadi aku cuma ngarang loh, asli loh. Kamu jangan bohong, luntuh, aku dari tadi cuma ngarang. Loh. Ye, kamu ketipu ya kamu ya. bentar. Beneran apa bohongan? Pira kan jadi bingung, Pira kan percaya sama Paman Kuro. Aku kan bohong dari tadi, aku kan enggak tahu apa-apa. Aku kan cuma asal ngomong aja. Asal ngomong tapi kok bisa tahu sih? Beneran. Tahu kamu gundul, aku dari tadi cuma ngarang asli aku. Skill. Ih, Biru udah percaya loh. Parah banget. Dari tadi aku ngomong ngawur sebenarnya. Beneran enggak bohong? Konsep aku sok tahu banget. Uangnya sebenarnya gimana?